teman-teman, ini paketnya sudah sampai. Terima kasih. Halo, halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat selalu tentunya. Di video kali ini aku akan membuat slime dari getah pohon pisang ya. Kita pakai dulu sarung tangannya ya, takut kena getah ya. Nah seperti ini ya, harus rapi biar tangannya nggak kena getah. Simak terus videonya sampai habis, oke? Teman-teman, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat selalu tentunya. Di video kali ini aku akan membuat slime dari getah pohon pisang ya. Kita pakai dulu sarung tangannya ya, takut kena getah ya. Nah seperti ini ya, harus rapi biar tangannya nggak kena getah. Simak terus videonya sampai habis, oke? Nah seperti ini ya, kita ambil getahnya ya, kita taruh di bawah sini. Kemudian kita potong pisangnya. Atau kalian bila sulit bisa seperti ini. Tuh, ada tuh. Ini sangat bagus sekali ya, masih banyak. Oke, teman-teman, udah cukup ya segini juga ya. Oke guys, dan ini hasilnya ya dari getah pohon pisangnya. Terus kita akan coba masukkan pewarna makanan ya. Sedikit saja. Kemudian kita tuangkan slime atau kita sedikit. Dan sudah mulai terasa sedikit menggumpal ya. Di sini banyak air, mungkin ini air embun ya, karena masih pagi. Ternyata menggumpal sedikit ya teman-teman. Mungkin ini banyak air ya, karena sangat pagi sekali kita ngambilnya. Menggumpal sedikit ya, seperti ini hasilnya, menggumpal sedikit ya. Silahkan mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.